suka dukungan terhadap Polri dalam tindakan hukum terhadap pelaku hoax. Nah, satu, kami mendukung Polri terhadap penangkapan para pelaku hoax dari kelompok yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, agar Polri mengusut tuntas terhadap aktor penyebaran hoax agar bangsa Indonesia terselamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis maupun agama. Ketiga, kami mengimbau kepada masyarakat dasar baik yang muslim maupun non-muslim agar tidak terprovokasi oleh isu-isu hoax. Empat, mari kita selamatkan Kabupaten Paser dari berita hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Paser. Paser buan keso, Paser muhati baik. Yeah.